Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari dipilih sebagai poster boy PH pada pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Bahru dan bukan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda berkata, Amiruddin dipilih kerana dia berkhidmat lebih lama sebagai Menteri Besar berbanding Anwar sebagai Perdana Menteri. Pada ketika ini, rakyat telah terbiasa dengan program yang dianjurkan oleh Selangor sejak beberapa tahun lalu, katanya. Hasbi dalam pada itu mengakui usaha mempertahankan kerusi DUN itu merupakan tugas sukar selain berdepan cabaran meraih undi Melayu. Kuala Kubu Bahru merupakan kerusi campuran dengan pecahan pengundi Melayu sebanyak 46%, Cina 30% dan India 80% dan lain-lain 6%. Hasbi berkata kadar keluar mengundi disasarkan sebanyak 80% hingga 85% dan dia juga yakin lebih ramai pengundi akan keluar mengundi berbanding pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Peratusan keluar mengundi dalam pilihan raya negeri Melaka pada 2021 ialah 65.85%, manakala pilihan raya Johor pada 2022 mencatatkan kadar keluar mengundi sebanyak 54.92%. Hasbi berkata pengundi luar akan pulang mengundi, terutamanya mereka yang tinggal di Lembah Klang. Ketua Pemuda Amanah itu turut menasihati pengundi bukan Melayu yang keberatan mengundi pada pilihan raya kecil tersebut. Jika kita kalah, Perikatan Nasional yang akan menggunakan ini sebagai peluru untuk terus memainkan isu menukar kerajaan dan mewujudkan ketidakstabilan. Ia akan membebankan rakyat, ini yang kita mahu cegah tambahnya. Hasbi menegaskan keputusan PRK ini penting bagi menamatkan politik identity yang dimainkan oleh pembangkang. Pakatan Harapan tidak menawarkan bulan dan bintang atau formula ajaib untuk mengubah negara dalam sekelip mata. Namun apa yang penting, kita tidak akan sesekali membenarkan politik identity, politik yang memecah belahkan rakyat, tegasnya. Semalam, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil membayangkan Anwar tidak akan turun pada kempen PRK ini. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari dipilih sebagai poster boy PH pada pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Bahru dan bukan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda berkata, Amiruddin dipilih kerana dia berkhidmat lebih lama sebagai Menteri Besar berbanding Anwar sebagai Perdana Menteri. Pada ketika ini, rakyat telah terbiasa dengan program yang dianjurkan oleh Selangor sejak beberapa tahun lalu, katanya. Hasbi dalam pada itu mengakui usaha mempertahankan kerusi DUN itu merupakan tugas sukar selain berdepan cabaran meraih undi Melayu. Kuala Kubu Bahru merupakan kerusi campuran dengan pecahan pengundi Melayu sebanyak 46%, Cina 30% dan India 80% dan lain-lain 6%. Hasbi berkata kadar keluar mengundi disasarkan sebanyak 80% hingga 85% dan dia juga yakin lebih ramai pengundi akan keluar mengundi berbanding pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Peratusan keluar mengundi dalam pilihan raya negeri Melaka pada 2021 ialah 65.85%, manakala pilihan raya Johor pada 2022 mencatatkan kadar keluar mengundi sebanyak 54.92%. Hasbi berkata pengundi luar akan pulang mengundi, terutamanya mereka yang tinggal di Lembah Klang.
Ketua Pemuda Amanah itu turut menasihati pengundi bukan Melayu yang keberatan mengundi pada pilihan raya kecil tersebut. Jika kita kalah, Perikatan Nasional yang akan menggunakan ini sebagai peluru untuk terus memainkan isu menukar kerajaan dan mewujudkan ketidakstabilan. Ia akan membebankan rakyat, ini yang kita mahu cegah tambahnya. Hasbi menegaskan keputusan PRK ini penting bagi menamatkan politik identiti yang dimainkan oleh pembangkang. Pakatan Harapan tidak menawarkan bulan dan bintang atau formula ajaib untuk mengubah negara dalam sekelip mata. Namun apa yang penting, kita tidak akan sesekali membenarkan politik identiti, politik yang memecah belakan rakyat, tegasnya. Semalam, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil membayangkan Anwar tidak akan turun pada kempen PRK ini. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari dipilih sebagai poster boy PH pada pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Bahru dan bukan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda berkata, Amiruddin dipilih kerana dia berkhidmat lebih lama sebagai Menteri Besar berbanding Anwar sebagai Perdana Menteri. Pada ketika ini, rakyat telah terbiasa dengan program yang dianjurkan oleh Selangor sejak beberapa tahun lalu, katanya. Hasbi dalam pada itu mengakui usaha mempertahankan kerusi DUN itu merupakan tugas sukar selain berdepan cabaran meraih undi Melayu. Kuala Kubu Bahru merupakan kerusi campuran dengan pecahan pengundi Melayu sebanyak 46%, Cina 30% dan India 80% dan lain-lain 6%. Hasbi berkata kadar keluar mengundi disasarkan sebanyak 80% hingga 85% dan dia juga yakin lebih ramai pengundi akan keluar mengundi berbanding pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Peratusan keluar mengundi dalam pilihan raya negeri Melaka pada 2021 ialah 65.85%, manakala pilihan raya Johor pada 2022 mencatatkan kadar keluar mengundi sebanyak 54.92%. Hasbi berkata pengundi luar akan pulang mengundi, terutamanya mereka yang tinggal di Lembah Klang. Ketua Pemuda Amanah itu turut menasihati pengundi bukan Melayu yang keberatan mengundi pada pilihan raya kecil tersebut. Jika kita kalah, Perikatan Nasional yang akan menggunakan ini sebagai peluru untuk terus memainkan isu menukar kerajaan dan mewujudkan ketidakstabilan. Ia akan membebankan rakyat, ini yang kita mahu cegah tambahnya. Hasbi menegaskan keputusan PRK ini penting bagi menamatkan politik identiti yang dimainkan oleh pembangkang. Pakatan Harapan tidak menawarkan bulan dan bintang atau formula ajaib untuk mengubah negara dalam sekelip mata. Namun apa yang penting, kita tidak akan sesekali membenarkan politik identiti, politik yang memecah belakan rakyat, tegasnya. Semalam, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil membayangkan Anwar tidak akan turun pada kempen PRK ini.